itu. Hari ini waja campro kita dapat satu job. Cek enjin dia naik. Cek enjin dia naik. Jadi kita akan gunakan scantool kita. Dia nama launch. Nanti kita akan check mana kita akan connect dengan dia punya OBD kat bawah ni. Okay, OBD kat bawah ni saya dah buka daripada tempat asal dia, daripada dalam tu saya letak kat luar untuk mudahkan. Okay, lagi kita akan sambungkan. Okay, OBD kita dah sambungkan dengan kita punya connector launch kat situ. Tapi masalahnya sekarang, kan kita dah sambung, masalahnya sekarang dia tak connect. Bermaksud tak ada current yang ada kat OBD tu yang boleh aktifkan dia punya connector ni. So sekarang kita akan cuba carilah apa masalah dia yang sebenarnya kat bawah ni. Kita akan cuba check satu-satu. Okay, kita akan check satu-satu. Okay, sekarang ni kita akan cuba check bawah ni. Dia ada kotak fuse buat steering kita ni. Ada satu kotak fuse. Kita akan cuba check lah fuse satu-satu. Kita buat try and error je lah kan. Sebab kita akan cuba tengok apa masalahnya yang boleh. Tak ada elektrik, tak ada api dekat kita punya OBD ni. Okay. Okay, sebelum tu kita kena on switch. Test lamp ni antara benda yang penting lah bagi seorang mekanik yang melibatkan electrical. Tak ada benda ni, payah buat kerja. Nyawa lah katakan. Yang ini satu tak ada. Tak nyala sebelah. Yang ni ada. Yang ni ada. Yang ni ada. Yang ni ada. Yang ni tak ada. Okey. Ni nyala. Ni tak nyala. Apa dia ni? Bila kita tengok balik, yang ni macam set mirror ni. Okey, kita try cuba tukar dulu. Putus dalam dia, putus. Okey, sebabkan saya tak ada keliling saya masa ni, tak ada yang 10 amp, saya akan guna untuk yang ni sementara waktu, guna 15 amp je lah. Masukkan. Okey, cuba tengok sekarang ni OBD connector. Ada bunyi dia kata. Okey dah menyala. Yang melambangkan 10 amp tadi tu, lambang set mirror yang ni, auto set mirror.
bagi supply jugalah untuk OBD kan. Kalau macam tu, try and error. Okay, sekarang ni kita try diagnose lah. Banyak membantu lah launch ni kalau untuk kerja-kerja elektrikal bagi kenderaan-kenderaan baru. Pilih kenderaan. Kita baca dia punya health report lah. Masa dia naik. CM engine control. Selama sikit nak penuh ke tu, tapi itulah bermaksud apa yang saya nak tunjuk tadi. Kalau kata OBD yang ini tadi tak ada current, untuk waja campro boleh cuba check dekat fuse dalam ni, bawah kita punya steering, fuse nombor 1, nombor 2 daripada belah kanan, 10M yang ada lambang auto set mirror ni. Okey, cuba tukar. Okay, sekarang saya dah scan. Oh, tu masalah dia. ABS anti lock braking system. Okey. Okey, bye. Cukuplah setakat ni. Assalamualaikum.